Kehadiran biduan cantik jebolan terbaik dan sang juara di ajang Indosiar dalam acara penghargaan paling bergengsi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Lesti Kejora disambut histeris saat memasuki acara tersebut. Lesti Kejora yang ditemani langsung oleh suami tercinta, Rizky Billar, disambut bak artis luar negeri oleh seluruh tamu undangan yang menghadiri acara penghargaan megah itu. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai dari para penonton kian bergema jelang Lesti Kejora tampil untuk membawakan lagu di penghargaan tersebut. Suara teriakan yang memanggil nama Lesti Kejora kian terdengar dari berbagai sudut dari para penonton dan tamu undangan yang menghadiri acara itu. Penampilan Lesti Kejora yang membawakan lagu hitnya membuat tamu undangan merinding. Bahkan ada yang tertangkap kamera mengusap air mata karena kesyahduan lagu tersebut yang dilantunkan oleh istri Rizky Billar itu. Suaranya yang cukup menggelegar dengan penghayatan yang begitu sempurna membuat salah satu orang terpenting di KPI terpesona dengan penampilan Lesti Kejora. Sanjungan dan pujian turut dilontarkan kepada Lesti Kejora dari Bapak Agung Suprio selaku Ketua KPI Pusat. Seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora menjadi salah satu bintang tamu spesial dalam acara penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia 2021. Tak hanya Lesti, sederet artis lain juga ikut memeriahkan acara tersebut, seperti Melly Goeslaw, Phil dan The Academy, BOD, dan beberapa artis top lainnya. Acara yang dihelat Sabtu malam 17 Desember 2021 tersebut dipandu langsung oleh para presenter ternama tanah air seperti Raffi Ahmad, Ruben Onsu, dan Rara Lida. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.